Pembangunan rumah susun sewa Rusunawa Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur sempat dihentikan konstruksinya di tahun 2012. Dan baru pertengahan 2014 dilanjutkan kembali dengan dilakukan pergantian kontraktor. Hal ini dapat terungkap ketika Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono melakukan sidak pada lokasi pembangunan Rusunawa pada hari Senin 27 Juli 2015. Rumah susun dibangun di area seluas 17,8 hektar. Sebanyak 6 tower, masing-masing tower dibangun menjadi 6 lantai terdiri dari 125 unit hunian. Pembangunan rumah susun diperuntukkan bagi pekerja buruh dengan harga sewa yang sangat murah. Satu unit dapat dihuni untuk 4 orang. Yang penting mungkin bisa untuk operasi liftnya, kan, supaya tidak perlu subsidi, tapi bisa ditanggung oleh sewa itu sendiri, tidak cari untung. Basuki Hadi Mulyono minta pekerjaan dilakukan menjadi 2 shift, siang dan malam, agar pembangunan dapat selesai Desember tahun ini. Demikian Saiful Jempol melaporkan dari Rawabebek,